Belum lama ini, sekitar sebulan yang lalu penjelajah U2 menemukan objek misterius yang mirip sebuah rumah. U2 pun didekatkan ke objek tersebut agar bisa memecahkan misteri benda apakah sebenarnya itu. Dan kini, pada Jumat lalu, tanggal 7 Januari tahun 2022, Badan Antariksa Nasional Tiongkok, China National Space Administration, CNSA, lewat keterangan di Our Space, telah berhasil mengungkap teka-teki rumah misterius itu. Ternyata benda itu adalah sebuah batu kecil yang berada di dekat tepi kawah. Ketika didekati, batu ini menyerupai kelinci yang sedang mencari makan dan dinamai sebagai kelinci giok. Dalam bahasa Mandarin, kelinci giok disebut Yutu yang merupakan sosok mitologi Tiongkok yang hidup di bulan bersama Chang'e. Konon, pola mortar di bulan yang kita lihat selama ini adalah perwujudan Yutu yang hidup menemani Chang'e saat sedang membuat ramuan agar hidup abadi. Chang'e sendiri dijadikan nama misi eksplorasi buatan Tiongkok. Awalnya, U2 melihat batu itu berada di cakrawala ketika mencoba menjelajahi sisi terjauh di bulan. Para astronom sempat mengira rumah misterius itu akan setinggi dan menyerupai Arc de Triomphe di Prancis.